Halo guys, jadi hari ini aku udah siap-siap. Jadi rencananya aku mau pergi sama mama dan juga kakak. Kita mau ketemu seseorang spesial. Udah kangen banget. Kira-kira aku mau ketemu siapa ya? Jadi hari ini rutenya banyak. Sebelum ketemu sama seorang spesial itu, aku juga pengen ke mall bentar, mau makan siang sekaligus pengen nonton. Habis itu baru sekitar malaman, sekitar jam 6 atau jam 7 malam baru ketemu sama dia. Dan aku belum pakai lipstick, jadi maaf ya kalau pucat banget. Dan oke, semuanya ikutin terus hari ini aku kemana aja, oke? Jadi aku udah pakai alis, udah pakai bulu mata. Tadi kan yang pas di video awalan pucat banget ya muka aku. Nah sekarang aku dan juga kakakku dan juga mama, kita udah nyampe bank. Mama ada urusan bentar dan kakakku mau nemenin aku mau ganti kartu bentar. Iya ma. Oke, ikutin terus ya. Pak, udah gak sabar gak ketemu si Kiki? Siapa? Rahasia. Oke semuanya, aku udah selesai tuker kartunya. Jadi sekarang aku udah punya kartu debit baru yang ada tulisan paspor itu. Nah sekarang kakakku masih di situ, dia lagi beliin aku cookies. Tiba-tiba aku pengen kue-kue jajanan pasar gitu. Itu dia. Oke, jadi kita ini udah kelaparan bingit. Ya, bingit loh, udah bukan banget. Dan macet, aduh. Dia lapar, kayaknya malah. One eternity later. Jadi mood aku sangat tidak baik. Sakit perut banget. Dia mau macet lapangan dikit. Yang kita tunggu untuk jadi mamaku sama Lala ini dia malah minum teh. Padahal mereka tuh setiap hari udah minum detox tea, tapi ternyata masih mau minum teh juga. Di sini kita minum jasmin. Kenapa, Mam? Karena tadi pagi sudah minum jus di rumah, jadi sekarang kamu minum jus lagi. Sayang. Berapa lama perjalanan? Berapa lama, Su? Kamu duduk ini aja nih. Lumayan. Dan kan ganjil genap kan, mobil aku genap ya. Oh, I'm so sorry, aku gak inget. Oh tidak, nih aku udah pesenin kamu tuh, ini ada tahu. Nanti sebentar lagi ada nasi goreng dan lain-lain. Iya, jadi gak bisa lewat ini, Tante. Mesti yang muter. Oh, my big baby. Baby Molten akhirnya datang. Kayaknya gak kenal, latihnya tadi. Gila, ey. Kamu nge-vlog saya? Segede ini. Iya, saya. Aku dari kemarin tuh nge-vlog terus. Cuma jalan. Sekedar aku cuma perawatan aja, aku nge-vlog terus. Jangan lupa ya, guys. Nonton vlog dia yang tidak seberapa gitu. Enak aja. Ceritanya apa, sayang? Kamu sengaja nungguin semuanya atau gimana? Iya. Biar ntar orang kangen kalau aku bersih muka ya di sini. Cie, ada yang masuk. Cie, sinetron pertama, geng, dan langsung masuk nominasi, geng. Oh, aku aja 9 tahun berkarya. Oh, dan menang ya, kan? Amin. Amin. Kita udah selesai makan, udah selesai ketemu bayi gede. Sekarang dia mau pergi ngapain, sayang? Sal sama temen-temennya, dan aku sama mama, kita mau nonton. Abis itu mau ketemu sama satu orang lagi. Siapa ya? Aku sudah kangen sekali. Mama dan juga Lala, kita sekeluarga. Kita mau selesai nonton. Bye-bye, geng. Sampai ketemu 1:30 berikutnya. Serem, guys. Sekarang kita mau menemui yang spesial lagi. Belum nyampe, dia masih on the way ke sini. Tapi kita mau masuk dulu ke dalam. Aku sambil review buat vlog dan sebagainya. Oke, yuk kita tunggu siapa lagi yang spesial berikutnya. Penasaran kan?
sekarang kita lagi nunggu mereka belum datang. Sambil nunggu aku lagi mau preview buat vlog yang baru. Jadi mumpung ada waktu ya. Semoga mereka cepat datang. Kayaknya makanannya enak-enak dari sini. Baby Gerani, aduhnya kampauan ini. Nengok ini dong, Baby Geran. Halo. Tapi ini berisik sekali tiba-tiba. Ternyata dia mau suka cewek cantik ini. Pas kamu langsung dia nengok ngomong ini buang muka. Oke semuanya, makanannya sudah datang. Enak sekali. Lala gagal diet. Ya terus aja sih. Jadi Lala kata mau makan semuanya sama nasi putih juga. Dadah, makanan kita sudah datang. Nah, yang paling ujung cuma ngeliatin aja. Oh, dia gini mainnya. Anak kecil zaman now ya.